Kiri main mitan ho kaso. Mada Adi. Mada adalah seorang perawat kuda dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dulu Mada juga seorang joki, tapi sekarang badan Mada sudah bertambah tinggi sehingga terlalu besar untuk menjadi seorang joki. Joki haruslah seorang yang mempunyai tubuh kecil. Mada yang sekarang, selain merawat kuda-kuda pacu, juga menaklukkan kuda-kuda liar yang baru saja dipanen atau didatangkan dari padang savana. Seperti yang satu ini, mereka yang baru datang dari padang savana biasanya harus dibiasakan dulu dengan arena pacoa jara ini. Bagi kami suku Dompu dan Mbojo, kuda adalah setengah jiwanya. Hampir setiap orang mempunyai kuda. Pada masa lalu, jara atau kuda dipakai sebagai alat transportasi. Tapi, di masa sekarang ini, kuda dipandang sebagai prestis atau harga diri. Para pemilik kuda juara seakan punya level yang berbeda dari orang kebanyakan. Dan kudanya itu bisa dihargai ratusan juta rupiah. Dalam tradisi masyarakat kami, kuda dianggap sebagai keluarga sendiri. Dirawat dengan baik, termasuk dimandikan dengan rutin. Tidak jauh kok tempat memandikannya, hanya di sungai di belakang rumah ini. Nah, kamu harus bersih ya, supaya hari Minggu kamu bisa berlatih pacoa jara dengan baik. Hari ini, Mada pergi ke padang savana di tempat Gunung Tambora, namanya Doroncanga. Mada bertemu dengan Pak Mansur, salah satu penjaga ternak senior di sini. Mada sangat kagum pada beliau. Beliau selalu memberikan nasihat-nasihat kepada siapapun yang berkunjung.
ada kebiasaan unik di tempat kami ketika memelihara hewan ternak, terutama kuda, yaitu kami melepas liarkannya ke padang savana yang sangat luas. Ada ribuan ternak yang dilepas liarkan di padang ini. Dan kebetulan, Mada sekarang sedang berkumpul bersama paman, bersiap mengumpulkan ternak yang di alam liar untuk ditandai dengan nama pemiliknya. Kuda dilepas liarkan di padang ini agar kakinya terlatih untuk berlari dan mempunyai ketahanan tubuh yang baik. Karena ukuran padang savana yang sangat luas, mereka bebas berlari ke sana kemari dengan penuh kekuatan. Tidak seperti di kandang yang dibatasi oleh pagar. Mada senang, internet sudah masuk ke desaku. Jadinya, Mada bisa dengan mudah melihat ulang setiap pacuajara di tempatku. Ini seperti hiburan yang tak pernah putus, melihat kuda-kuda itu berlari secepat angin. Nah, untuk kami para perawat kuda, biasanya memacu kuda kami di pinggir pantai, sekaligus memandikannya. Ini untuk memuaskan dahaga menunggang kuda. Mada sangat mencintai kuda. Ketika sedang di atas kuda, Mada bisa melesat secepat angin. Perasaan senangku melambung sampai ke awan. Ayo, larilah para kuda-kudaku. Mada punya teman baik yang tinggal di Hu'u, Afan namanya. Kalau Mada seorang penunggang kuda, maka si Afan ini adalah penunggang ombak. Kami sering berbagi video tentang pacuajara kepadanya. Fan, kamu lagi nonton apa? Aku serius sekali. Ini loh, temanku si Adi kirimin aku video pacuajara. Gimana menurut kamu? Video pacuajaranya bagus sekali. Ya, tapi aku iri sama si Adi. Loh, kenapa, Fan? Walaupun Pantai Hu'u ini udah terkenal mancanegara, tapi masyarakat Indonesia belum banyak yang tahu betapa bagusnya Pantai Hu'u. Makanya aku mau buat video survei yang bagus, biar semua masyarakat Indonesia tahu betapa indahnya dan bagusnya ombak di pantai. Ayo kita langsung surfing, jangan lama-lama. Yuk. Ada kebahagiaan tersendiri kalau Mada sedang menunggang ombak seperti ini. Semua seakan lepas dan bebas. Asik! Ombak Hu'u memang bagus. Dan di musim-musim tertentu, ombaknya bisa sangat besar. Bahkan, hampir menyaingi ombak di Hawaii sana. Banyak anak Hu'u yang ditarik menjadi atlet selancar nasional atau bahkan internasional. Selancar bisa menjadi masa depan bagi kami anak-anak Hu'u. Nah, kalau ini Pak Ali namanya. Beliau inilah
yang membimbing kami dalam berselancar. Jadi dalam waktu yang sangat dekat ada event di Pulau Lombok. Jadi saya mohon kalian semua untuk melakukan persiapan semaksimal mungkin. Itu mengakui apa kualitas daripada lawan kita, silakan kalian cek di internet bagaimana tingkat kualitas daripada lawan-lawan kita. Siap Bali. Mada harus lebih giat berlatih. Mada tidak boleh kalah dari yang lain. Mada harus berhasil. Oh iya, bisakah kalian berselancar? Tidak sulit kok, hanya butuh keseimbangan dan ketekunan dalam berlatih. Memang sih, Mada belajar dari usia yang sangat kecil. Tapi, banyak juga yang memulainya di usia yang tidak muda lagi. Seperti para turis asing itu. Mereka tertarik datang ke Hu'u karena kontur ombaknya yang sangat menantang. Tetapi, tidak semua yang datang ke Hu'u mempunyai kemampuan yang bagus. Pemula pun banyak yang datang ke desaku. Bahkan, yang hanya berjalan-jalan dan menikmati suasana pantai saja. Karena itu, potensi desaku memang sangat luar biasa. Mada ingin sekali daerah Hu'u Dompu menjadi sangat terkenal di dalam dan luar negeri. Sambeka, dok. Jadi di zaman kerajaan dipakai untuk ke perang, kemudian itu digunakan untuk membantu sebagai alat pertanian gitu. Ciri khas kuda dompu ini kuda yang sangat kuat, dia ulet, kuat untuk membantu sebagai sarana untuk para petani mengangkut hasil-hasil bumi atau hasil panen. Kuda itu adalah ya biaya hidup orang tua itu. Itu artinya dijual kuda itu. Ya, ketika kuda itu tajinya bagus, dijual untuk ya naik haji, ongkos anak sekolah, untuk ongkos makan setiap hari itu kuda. Ya, sehingga orang tua itu dulu itu beternak, memang beternak kuda itu. Ya kalau diambil dari namanya Hu'u ini, Hu'u aja itu kayak begini artinya. Ya artinya sumber daya alamnya sangat melimpah. Dari segi kualitas dan konsistensi ombak kita ini sudah tidak diragukan lagi. Kita punya berbagai macam karakter ombak yang bisa kita jual dengan sangat maksimal sebenarnya.